berarti sing dikawal wong duwe kok pinter jenengan. Hari ini yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih. Beki mboten main-main Bu, biasane nek nunggu kula niku ngundang ngaji durasi indennya niku 3 tahun. Biasane niki sak jatosipun kalau malam hari siangnya tadi sore teng Malang dalu niki panci mboten dipun isi. Mergo biasa resiko pengantin anyar. Loh kan nembe tigang sasi kula nggone nikah. Kuatose dari manajemen kula mbok pilih tigang sasi nikah niku kon mbok ndur kula niki ana isine ngono kuwi. Nek kok cepet-cepet banter-banter dalane rusak njur mangke bayine kocelak kan repot. Nah mula saking pun menika Pak Roroh Wicaksono, Pak Kombes Kapolresta Cilacap putra daerah asli ngale memfasilitasi pun patwa langsung saking Malang njur mangke niki estafet anggen ngawal teng Jombang estafet malih kali polisi patwal khusus saking Ngawi dumugi menika majelis sepindah malih tepuk tangan kangge panitia saking Masjid Jami Al-Hidayah ugi pemerintah desa ngale sing keprok insyaallah utangnya lunas kabeh. Sing amine banter ketoro utange akeh. Muga-muga rejekine sing barokah. Sedaya warga masyarakat jamaah ingkang nderek hadir wonten menika majelis, para santriwan santriwati jembulan jemblewati Mbak Kakung Mbak Putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet enggal rabi, sing joko-joko ndang enggal entuk istri, sing dudu randha ndang enggal entuk ganti, sing tua-tua muga-muga ndang cepet cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam rangka menyambut tahun baru 1446 Hijriah sekaligus menyongsong HUT RI Indonesia menika, ternyata keluarga besar masyarakat ngale titip pesen saking ngendikanipun Kanjeng Nabi dumateng Abi Dzar, jadidis safinah fa innal bahru amik wa khuzizata kamilan fa innas safaru ba'id. Ibune manggut-manggut ki ngerti artine. Assalamualaikum. Cek suara sampai sebelah kanan sana. Assalamualaikum. Yang di bawah pohon sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah, sampai ngaji subhanallah derek langkung nang saya tak cek rumin iki. Ya Allah. Jebule terselempetan ya ono menungsa. Nggak sampai tiang listrik mereka, yang tiang listrik mereka, assalamualaikum. Sekalian badai tanglet ikut tiang listrik yang pundi. Oh tiang ale mereka, tuki wingking mereka, assalamualaikum. Kalau tanglet jenengan rawutan mereka jam pinten jenengan. Jam sekawan sonten. Masya Allah. Mumpun salat maghrib. Alhamdulillah, dados niki jenang ta mriki booking tempat. Niki lah sing diwastani insya Allah makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Jamini mawon. Kula ulang. Insya Allah makom derajate panjenengan lebih dhuwur, lebih mulia, lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mau rapopo. Kenapa makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Soale panjenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih, malah kelonge duit modale akeh. Nggih napa mboten? Bayar odong-odong. Bayar bensin. Aku rodong-odong ini ku parkir sak retep-retep teng mergi. Boten namu ngodong-ngodong damtrek, aku rono damtrek. Besok damtrek boten. Nek trak-trak cara mriki napa? Sami trek.
Nek truk niku kan ya umum engkel truk. Lah niki kok diantar go ngusungi menungso. Diantar niku sing jengit-jengit dhewe niku lho, Bu. Aku ya mikir ya. Apa iki go ngusungi menungso lek mudhun ora mudhun dhewe-dhewe ki langsung suntek mawon. Diantar nggih ngusungi jenengan. Lho ya kok kon bayar ngono kuwi? Odong-odong dan truk bensine leres ora keduman snack jajan dhewe leres kloso rego 5000 niku durung anake njaluk cilok sosis bakar pentol es leres parkir yo bayar jenengan makom derajate lebih mulia ketimbang mumpuni sale justru kula dugi mriki malah ana sing amplopi. Loh bisa jadi malah niate panjenengan lebih tulus ketimbang mumpuni. Mula jangan disia-siakan niki panitia kok damel pengaosan boten nonton kurun 7 hari tarup niki ya Allah. Gedene sak menten panggung semeriah ini sampai tukul kembang dalam waktu semalam. Sampai niki video trone yo mantep banget tepuk tangan dulu dong. Pikir-pikir ki nanggap mumpuni modale akeh. Nggih melu mbayari ora kok nggih jenengan. Rasak melu ku campur. Melu mbayari ora. Nggih ngono jane. Nek mboten percaya hitungan bareng-bareng kembange duit, panggunge duit, videotrone duit, lampu soklene sound sisteme kameramen shotingane, rebanane, terobe, seneke, mumpuni, aki dewe. Jajal monggo tak diteni, muga-muga barokah kabeh lohuma. Mula dititipi pesen kali Kanjeng Nabi, jadi disafina fa innal bahra amik. Wa khuzi zata kamilan fa inna safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata kulon jenengan sedaya ken dandosi iman ken golet sangu bekal sak kata-katae. Sebab napa? Ternyata teng alam dunya niki ono makhluk selain menungso, nanging makhluk niki dicipta kali Gusti Allah justru makhluk sing paling sadar diri. Makhluk napa sing paling sadar diri ketimbang menungso? Namanya setan. Namanya set. Aku direwangi to, Bu. Kadarmu mangsuli tantok ya pelit jenengan. Jenengan rawuh ta mriki kawi jam sekawan sonten. Berarti nggih cekapan ngaos rasa bengi-bengi. Rasa suwe-suwe lek ngaos. Halo? Lho kan mesake jenengan. Aku ora tega. Ora masalah. Ya wis perjanjian. Dalam minggah setengah sedoso, tapi mangke mandhap jam pinten? Ya sing manusiawi to. Apa ya ora melas karo pengantin anyar. Dina-dina urip kuning dalan. Boro-boro kula bulan madu Bu ya Allah. Nek ketemu bojo niku jarang. Ya kok niki kula minggah setengah sedoso kok mandhap jam setunggal subuh. Nanti ngajene sekawan jam setengah. Subhanallah. Berarti wong ngale paron gragas-gragas. Wah juga patang jam setengah. Onten ta mriki kiai ceramah patang jam setengah. Wonten. Nantang sampean iki. Kiai sinten ceramah patang jam setengah? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah patang jam setengah. Ini ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lohuma. Amin Allahumma. Ternyata selain menungso justru ono makhluk sing paling sadar diri. Namanya set.
Kenapa setan jadi makhluknya Gusti Allah sing paling sadar diri? Karena ternyata setan sudah bersumpah. Sampai-sampai sumpahnya setan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa sampai sumpahnya setan diabadikan di Al-Quran? Kangge pangerang-erang, kangge pangeling-eling menungso, supaya menungso niki ngatos-atos lan waspada. Sumpah setan mungelik, fabima ahwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti, kula niki setan. Kula niki mumpuni. Piye kok kula sik. Dadi angel ya. Duh Gusti, kula niki mbe mulai serepot ngene iki. Sik, aja setan. Piye ya? Aku yo mau kok wegah. Jarani malah setan. Sik, tak ikuti sik. Ben aja aku setan. Fabima ahwaitani wis ngene bae. Duh Gusti. Kula niki wis sampeyan sing aku setan. Saya bersumpah dina niki Duh Gusti mergo kula niki dipecat dengan tidak hormat. Saya dikeluarkan dari swarga gara-gara makhluk jenengan yang namanya Adam. Maka dinten niki kula bersumpah kula atas nama setan. Jenengan ki aja ngarani aku setan. Dundang adu-adu bayarane yo larang kok dipadake karo setan aku. Saya hari ini bersumpah wis aja atas nama setan. Saya hari ini bersumpah karena kula dikeluarkan dari swarga, maka saya akan menggoda Adam sak keturunane. Bahkan kula akan menghalang-halangi Adam sak keturunane saking siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Niku sumpahe setan yang disampaikan oleh mumpuni. Bukan cerak agar dilawan. Kalau sedikit informasi, dulu 2014 kula nderek lomba teng Indosiar tingkat nasional, 2017 tingkat Asia, dan alhamdulillah satu-satunya peserta yang juara satu berulang kali hanya mumpuni hanya. Sekali-kali aku sombong karo wong paron. Dan ngapunten ingkang kathah, mangke niki ayat Quran ingkang menjelaskan sumpahe setan. Niki satu pangeling-eling bilih kula jenengan teng tahun baru, berarti diajak supaya jadi orang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai tahun ini ganti kok prinsipe aku masih seperti yang dulu. Kok nyanyi nyambung kabeh. Mosok tahun ini ganti kok esik kaya sing wingi, rugi dong. Napa Bu? Rugi dong. Mosok ya sabar. Masa taune wis ganti kok masih kaya-kaya sing wingi mawon. Memang istiqomah secara bahasa niku artine ajeg. Ajeg niku artine tanpa perubahan. Tapi ngapunten ingkang kathah, istiqomah artingkan tepat nggih niku tenggene salate kula panjenengan sedaya ingkang dipun wastani ihdinash shiratal mustaqim. Wong sing istiqomah, wong sing jejeg tur lurus anggen lakoni ibadah. Dah, pramila kula panjenengan sedaya pun dipun paringi peringatan, setan teng alam dunya niki mbok nganti tekan kapan pun akan tetap nggodha menungso dengan segala daya upayanya, akan tetap menghalang-halangi menungso saking dalan ingkang lurus. Karena niku wis dados sumpahe setan. Maka jangankan yang jadi pejabat, jangankan yang punya ilmu, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki, setan geneng gudho niku luar biasa. Di antaranya setan niku nek teng tiang remengaos
niku sengaja setan nyebaraken tepung. Nyebaraken tepung. Sengaja setan niku nyebaraken tepung tanggene pusan. Nikulah kena apa menawi tiang ngaos tiang ngaji mesti netrane rasane terus jenengan iki pun keterjang virus satu. Oh dereng kuat niki mane niki boten keterjang setan jenengan ora mumpung kawijang sekawan nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki kaya kayane bisane ora ngantuk niku mergo ora keduman snack niku. Keduman snack kuwi warek malah ngantuke repot mulih. Yang kedua, setan niku sengaja nyebaraken paku teng tempat palungguhane panjenengan. Itulah kena apa tiang ngaos biasane mboten betah dangu mergo teng bokonge ana pakune sing dislonjoraken gubet mburi. Selonjorakan nali gubet ngarep rasane kepingine obah mawon mending kula merongos jenengan malah justru mboten ngantuk langgar ngajine karo kiai sepuh sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor suantene lirih lah wis ditaburi tepung bokonge ana pakune rasane kepingin langsung minggat. Niku wong remen ngaji wong digudo setan. Maka jangankan yang remen ngaji, apa mana yang jadi pejabat, kelas lurah, kapolsek, daramil, camat niku dina-dina digudo setan. Setan yang menggoda para umara, setan yang menggoda para pejabat, namanya setan akwan. Setan apa? Sanes bakwan. Raket duman snack sing deling-eling panganan. Setan akwan adalah setan yang mengkhususkan nggodha para pejabat. Jam 8 pagi kudune wis ning kantor, malah setengah 9 semedang kopi nang gone bojo nom. Tenang Bu Camat, Bu Lurah. Dari senyumnya Pak Camat dan Lurah Nale nikin salo masih lugu dan polos-polos. Aman Bu Lurah, aman Bu Camat. Lanjut mboten? Lanjut. Jam rolas siang, kudune namu kebagian jatah istirahate teng mall supermarket. Tapi sanes Camat mriki, ono. Isor langit adoh. Kudune dana APBD untuk membangun fisik materi teng masyarakat malah kanggo dipangan dhewe. BLT PKH yang harusnya rakyat kecil sing nompo malah dulure dhewe sing nompo. Sekin jeneng keprok-keprok isor. Aku kan dudu warga ngale. Sampeyan cemroki aku sekedhap. Niki Pak Lurah sampai 3 periode leres Bu Lurah. Berarti niki kan bukan karena pilihan masyarakat, karena diparingi iklam teng Gusti Allah pancen dipilih mergo ditresnani teng masyarakat. Tepuk tangan kanggo Lurah ngale. Dari senyumnya Pak Lurah niki kaya kayane pun balik modal nih. Tiga periode berarti kan bengkoke ombo. Moga-moga barokah Allahumma. Jadi pejabat nggih mboten gampil kirane teng masyarakat kok onten sing kirang pas. Jenengan jangan hanya menyalahkan pemerintah tapi cari solusi. Nikilah yang namanya membangun masyarakat. Jangan hanya sekedar memojokkan, jangan hanya sekedar menelanjangi, tapi mari kita bareng-bareng cari solusi. Karena yang namanya kepala desa, namanya camat, yang namanya pejabat niku ibarat genteng. Genteng cara ngawi mriki napa? Dalam? Apa dah karo basane Cilacap nggih? Cilacap niku ya nyebute gendeng. Kula makene iki hampir mikir ya Allah parep nganggo basa Indonesia mawon. Karena kula kuatose jenengan niku mboten paham kali basane kula. Paham?
kesepakatan niki badhe celana ngangge bahasa Indonesia, bahasa Jawi napa bahasa Inggris? Bahasa Inggris yang malah nantang perkara niki. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the ngale our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people. We follow his teaching and consistently progress Islam. And we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin. Sampeyan amin karo keprok ngertos artine mboten? Berhubung jenengan mboten pirsa artine niki basa Inggris kula ya mungungan. Terus bahasane campur sari mawon nggih. Tapi paham bahasane kula. Siap matur Mbah Nuwun. Cilacap niku namung bentene kali panjenengan teng basa ngokone, basa keseharian. Nek basa ngokone niku disebut ngap. Sekedap aja ngece sampean karo ngapa. Tak kei ngerti ya. Justru ngapak niku adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Jawa niku ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang Banten wonten sih namanya Pulau Jawa. Justru bahasa ngapak niku bahasa Kawi, bahasa tertua di Pulau Jawa. Terus Jawa niku lo kali Jawa njenengan lebih Jawa kuno ketimbang sampe. Mangke terangke meleh tekan apa mriki gendeng genteng cara mriki gendeng. Kalau Pak Lurah gendeng maka masyarakat adalah tiangnya. Tiang cara mriki napa what jaga cara Cilacap saka cara mriki oh benteng teng akaro o niki cakak utawi soko cara mriki. Nek Cilacap niku identik ngomongnya belakang pakai A. Kalau piyayi mriki ngendikan belakangnya pakai O. Oh, pantesan. Wong Cilacap kuwi ora doyan mangan sego. Mangane sega. Wong Cilacap kuwi sekti-sekti masak ora nganggo lenga. Nanggone lenga. Gawe dang kopi ora nganggo gula. Gone gula. Dadi nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene Untung pengantin anyar. Mur baute si kenceng. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau Pak Lurah gendeng, maka masyarakat adalah cagaknya. Kenapa kok bisa begitu gendeng ngucap karo cagak? Kak, cagak. Enak ya nang isor. Udan ra kudanan. Panas ora kepanasan. Deloken ki aku lek dadi gendeng. Ono panas kepanasan dhisik, ono udan ya kudanan dhisik. Repot meleh musim udan ngene iki. Ono cacah nakal langsung aku serampangi watu bocor-bocor. Nek bocor musim udan ora disogrok iki aku saka ngisor. Repot aku dadi gendeng. Wes sampe lek dadi cagak ning isor kari manut. Cagak bilang begitu, cagak bilang begitu. Gendeng bilang begitu, cagak njawab, gendeng gendeng. Nek ngendikan ngomong kira rada dipikir. Ya bener, sampe nanggo ning dhuwur aku nang isor kiyuban. Tapi kan padha-padha sampe nanggo ning dhuwur, aku cagak sing ngangkat. Senajan Pak Lurah sing iso dadi kepala desa, rakyat sing nyoblos, leres. Tepuk tangan dulu dong. Kulo repotnya jadi camat, repotnya jadi lurah, repotnya jadi abdi negara. Tiap dinten digudo setan, namanya setan akwan. Setan yang khusus mengganggu para pejabat. Maka nikilah pentingnya seorang pemimpin harus didasari ilmu agama sing kuat. Ben ketika arep tumindak awon kok ngerti larangan, ben kersane mundur ora iso nglakoni barang sing awon sebab didasari iman sing kuat. Allahumma. Amin. Jangankan yang jadi camat,
jangankan yang jadi pejabat, jangankan yang jadi lurah, wong kula jenengan sedaya petani sampai pedagang mau digoda setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Setan yang khusus mengganggu para pedagang. Udune nimbang beras sekilo 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan zali. Inter jenengan aku. Buarange wis ora sae, dioplos karo sing tesi sae. Sing bosok di tokok tengah, sing sae-sae ning pinggir, ben sing bosok melu payu. Ana pedagang mriki kados niku. Kathah, mangkat wonge. Mangkat. Teko wonge teko. Jilbabe warna napa? Warna ireng. Sampeyan ngarani mumpu. Aduh-aduh saka Cilacap tekan kene nggo tumbal aku karo sampeyan. Dudu mumpuni dudu pedagang mriki kono, iso langit adoh. Barangnya wis bosok di tokok tengah, sing sae-sae ning pinggir supaya sing bosok payu, iku namanya ketempelan setan zali. Kulae asline 8000 tapi ngendikane 10000, napusi karo sing tuku golek pati kakean, namanya ketempelan setan zali. Dadine ana wong alim mriki dadi pedagang kok curang, dadi pedagang kok sampai berbuat hina, maka rasa diundang asmane undang wae zali. Pinter jeneng. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah.
niku kawit tau fokusnya dugi mriko winking jarak pinten meter niki Pak Lurah panggung sampe ngen gedung merah putih ngen Garuda nih. Dalam 300 meter kebuak niki menungso kabeh. Dugi mriko winking mergi full dugi soko listrik winking panggung jebule tempat tengah jono menungso. Nah niki kudu sering disapa niki. Soalnya nek tempat tengah kuwi ya ngantuk sih nikmat tapi kena ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangap karo. Paham bener sampean. Matur nuwun rawuhipun saya mewakili segenap panitia nyuwun ngapunten pangapunten panci sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas mugi-mugi ikhlase panjenengan dadosaken swargi. Sadere ngelanjut niki rebananya ternyata dari grup Hadroh Modern Al Hidayah. Berarti dari mana? Dari mriki, subhanallah ki nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki karena semangat saya sawer dulu kangge grup rebananya njek. Sami-sami. Pinter lek mangsuli, rasa repot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri Pak Kiai Nun Sewu. Niki santri nggih? Pesantri tapi rada tua sithik. Ora masalah sing penting tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Amin. Jujur kemawon kula seneng jenengan mangke niki sholawatan nggih nderekaken gerakaken asta tangan. Tapi nggih nuwun sewu sing penting ampun sampai jogedan. Mari kita warga Ngawi khususnya daerah Panturan niki kita mengembalikan marwah tiang sholawatan. Saya pangapunten ingkang kathah niki saderenge kula lanjutaken bab ngaos. Kula wingi kula nderek-nderek bojone kula teng gene pondok pesantrenipun dipun menika wonten Tegalrejo merga santrine Mbah Hudori menika bojo kula. Sing akhire Ahad kliwonan kula nderek sowan teng Tegalrejo, kula nembe makoman saking Mbah Hudori njur kula nderek ngaos kalian sowan-sowan kali para ahlul bait Tegalrejo. Kula dugi teng gene Gus Yusuf teng dalem niku ada tamu saking Bantul, Bantul Yogyakarta. Nah ternyata kiai ini ngendikan ngeten nih kusing panggil kali kula. Ya ampun mbak, kula mboten nyono saged tatap muka kali jenengan jeblet cilik ireng merongos. Ah pun mboten merongos. Anje, oh wis ayu. Ya ora ayu piye wong dina-dina kramas kuwi. Tapi niku Pak Kiai ini jujur Bu, berarti meriksa kula dari awal-awal kawit kula nembe teng Indosiar piyambae ngendikan. Ya Allah, mboten nyono. Lah mumpung kepanggil jenengan Mbak Mumpuni, kok tak matur. Padhe ngendikan napa Yai? Ngeten Mbak Mumpuni. Kula nggih seneng kali tiang-tiang selawatan. Apa malah sing ngiwil-ngiwilke bendera sing gedene sak 15 meter. Monggo kerso jenenge mengungkapkan rasa cinta niku dengan berbagai macam cara monggo kersa. Nanging kula niki badhe curhat sebagai kiai kampung. Curhat napa Yai? Kula niki wingi kan ditimbali pengaosan. Pengaosan niku mau itu hasanah. Piyayi ingkang dipun rawuhaken ketika pengaosan biasane kan wonten niku desa ngale bersolawat ngeten niku modele. Lah sakderenge serakalan, pirsa serakalan mboten? Cara wong biyen iku serakalan, sajane asrokolan ngono kuwi, mahalul kian. Tapi wong biyen ngucape serakalan. Lah kiai kampung niku samiken pengaosan sederenge serakalan, ya ora dirungokne ning jamaah pengajian. Apa meleh kok pengajian lebar serakalan malah ditinggal bubar. Modele ngaten Mbak Mumpuni. Dados kula niki curhat mergo jenengan nggih syukurlah cilik ireng rongos ngene iki dados kata sing minat Mbak Mumpuni tesin ning dados penek akeh kula namung curhat ngene kula rasane masyarakat niku kiai kampung saniki bener-bener disepeleke ternyata jauh saderenge piyambake curhat
sekelas kiai teng Jogja. Jogja niku kan walus tata kramane niku sae sanget. Inggil adab budi pekertine kok sampai protes. Berarti sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya panci kula pernah beto satu tema yang gara-gara kula anu ngajine sampai jam 1 bengi kan. Ya mung takon tok aku. Soale niki ben nggo ngecek ben ora kebablasan. Kula ngaos teng satu daerah tapi tidak mawi kula sebutaken daerahnya. Hari ini kita di pengajian, apalagi saya sebagai public figure kok sampai ngucap sembarangan. Nama seseorang kok nama yang disebut tersinggung, waduh, lambene kula iso mlebu ranking iki. Terus saya ngaji di satu daerah, tidak mawi kula sebutaken daerahnya. Ora ditersinggung. Tersinggung ini ku di depan panggung, wonten meja-meja khusus tamu VIP. Lah ternyata wonten tulisane panci. Meja bupati, tulisane ngaten, dewe-dewe, meja bupati, meja camat, meja kapolsek, meja dan ramil, meja lurah, giliran kiai kampung. Anu kiai rolas didekek tenggene setunggal meja. Mak seretet tulisane meja kiai lokal. Cek, kula tersinggung, malah kula sing tersinggung. Kenapa saya yang tersinggung senajan kula bolak-balik juara satu baik teng Indosiar tingkat nasional ataupun tingkat Asia. Gurune kula niku malah kiai kampung, Allahu yarham. Almahfulah Romo Kemarzuki yang hanya mucaleniku dari musala satu ke langgar yang lain, dari masjid satu ke jamaah pengajian yang lain, paling jamaahnya sing gede-gede nih wong Selangkung, paling-paling wong Wolulas, paling-paling amplop gede-gede nih 50. Tapi niku kiai kula ingkang mucal kula dari kelas 3 SD umur 8 tahun ngantos dumugi sak menika dipun terasaken kali putra-putrine mucal mumpuni justru asli guru kula niku kiai kampung. Aja nyepeleke kiai lokal sebab kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul. Iso ngerti tata carane salat mergo kiai lokal, leres. Ngertos iso maca Quran mergo kiai. Aku dirangi ngucap lokal. Ulang. Direwangi kula. Assalamualaikum. Aja nyepeleke kiai lokal sebab kita ngerti domane wudu mergo kiai. Iso ngerti salat mergo kiai. Iso ngerti huruf hijaiyah mergo kiai. Iso ngerti tuntunan syariat mergo kiai. Sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Lo. Kulo kali Romo Kiaji Ibnu Mundir Yasin. Rawo Pak. Menika ingkang ngagem sorba. Nun sing pangapunten. Kulo kali Romo Kiaji Ibnu Mundir Yasin, amplope gede amplope mumpuni. Tapi senajan amplope kula lebih gede ketimbang amplope Romo Ki Mundir, tapi ampuh dungo lebih ampuh dongane Ki Mundir ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Kula ratrimo nek ana padha nyepeleke karo Ki kampung Ki lokal. Soale ngapunten ingkang kathah. Kiai lokal kok kena apa kok dongane ampuh? Sebab kiai lokal ketika mucal ngaos justru tidak ada rasa pamrih. Kiai kampung lek mucal niku hanya kepingine masjid makmur, jamaah istiqomah, rutinane tetap jalan, langgar musolane nggih ngaos, namun niku cita-citane. Itulah yang menyebabkan kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh, sekali ndonga justru langsung nyambung teng Gusti Allah. Mergo ketika mucal ngaos ora kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin bayarane kathah, ora kepingin numpak mobil Pajero karena ora duwe. Sepina malah tak ulang. Kiai kampung dongane gampang kobul,
gampang nyambung teng Gusti Allah. Ora kepingin viral, ora kepingin terkenal, ora kepingin dipatwal kaya mumpuni sing duit 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 ora. Gede-gede nih bisa roh amplopnya mung seket, tapi niku bersih yang menjadikan dongane kaya kampung justru ashadur ruh langsung nyambung karo Gusti Allah. Ojo nyepelek kaya kampung. Tepuk tangan. Terus gede tuh, gak tadi perintah ngeprok. Mulang ampun tadi gak ada. Guru kula niku kiai kampung. Ingkang mulang mucal kula masalah bab dalil. Allahu yarham al-maghfirah ramoki marzuki. Lajeng ingkang damel materi niku bapak kula. Saya paringi pirsa mbok njenengan putane kepingin kados mumpuni saged ceramah-ceramah kados niki bagaimana pertama mondok sing cukup rinteng pesantren. Lebar niku walaupun lulusan saking pesantren mangke kedah sering mutolaah. Mutolaah niki ketika badhe ceramah yo damel materi. Badhe ceramah bab nopo, materine nopo, syukur ditulis kangge dokumentasi. Niku kurangane kula teng mriku. Apa-apa tak tulis, guyonan pun tak tulis. Kenapa? Karena kuatire menungsa niki kan tempatnya salah dan lupa. Mula senajan guyonan tetep teng kula-kula tulis, kula dokumen tulisane kula dari SD sampai kula umur 28 tahun hampir wingi dados prawan tua kula. 28 tahun nembe payu rabi prawan mepet niki kula Bu. Nggih mboten nyono lan mboten nyongko jur alhamdulillah lebih kantuk santrine Mbah Hudori ingkang asline Temanggung dan alhamdulillah seorang santri yang bapak juga seorang mubalig juga iki cilik merongos ki aku mantu kiai iki. Nek guyu ngece sampean. Lho kula puasa nganti 6 wulan langkung demi kepingin dandang enggal rabi. Lho mulut-mulut Indonesia niku kan pedes-pedes. Wong aku mangkat pengajian jangankan sampean kelas aku mubaligh mau ya dirasani. Oleh ku tau durung rabi. Pancen prawang tua. Wong Indonesia ki lambene ngono to, Bu. Ono meneh wis payu rabi kari takoni meneh. Puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketorok isi lanang ora urip. Baru lucu-lucu dikira aku ngelawak opo. Aku iki lagi nyampe ke fakta. Wong Indonesia ora mung Indonesia sak ngale kadang yo ngono kuwi. Bareng wis meteng anake lahir pas lagi tasyakuran malimatul aki kok tanggane nilik ya karo ngrasani ih lamben ora mirip bapak luwe mirip lurah aneh. Padahal njaga lisan kita ruwane iman. Halo, njaga lisan taruhane i, taruhane i. Dudu aku sing ngomong, niku keterangan teng kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari. Kanjeng Nabi ngendikaaken, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan ingkang sae. Terus saged ngendikan ingkang sae, maka lebih becik menang cara mriki napa? Dia mendel cara Cilacap silent please. Cilacap kan orang barat yo memper silent please munine. Nek durung iso ngomong sing apik lebih becik mendel. Soale napa? Lesan kita niki antuke ngendikan nek mboten didasari iman iso ngrusak amal pahala yang dikumpulaken. Kula sithik-sithik ra ketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni sak pendino dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino nyambut gawe Maulana ya Maulana ya Sayyid Tuhan. Maulana, Maulana, Maulana. Sing saged selawat.
ketika ya Robbi datang dorongan. Senati hati, sen, orang masuk pak. Orang dur apa keduran nih gue. Senati hati, kedur pagi pak. Nendak orang cendak ini aku mau dilek. Gen kamu sih nih gue, si isin aku aduh. Bayarannya larang-larang, naik so nembang. Sajane wing aku wis daftar dangdut akademi bu, pas aku daftar dangdut akademi langsung ditolak ning Indosiar. Soalnya cari nih daftar akademi, mbok nganti juara siji malah ngalah-ngalah nolesti ngonong kejar. Untung wis disawir dati sok ngiringi suarane kulos ngerobdo pas-pasan. Sebenarnya ya aku sudah berusaha supaya hanya imun saja yang pales bu. Tapi ya pia meneh matur manung sangat, alhamdulillah untung wis disawir. Sawir meneh. Didelok disik aku lek nyawir piru. Kelas aku nyawir 100 juara pantes. Niki ngapunten, kok tak kali lenggah nggih, Bu, nggih. Mboten kesel mboten ngesinom dengkule ya si aman kula. Soale niki ngapunten teng shotingan kamera niku nek terlalu maju niku kula mboten kesorot lampu. Lah wis ora kesorot lampu mu dengil-dengil luntune lah malah repot niku. Leres nggih, Mas. Dados ngapunten sangat kula panci nek ngaos niku rada senenge playon. Apa malah panggung sak menten kote jamaah niki sekitar 25.700 setengah. Ono setengah barang. Niki dados kula nggih harus menguasai panggung. Cuma ternyata niki teng kamera teng gene layar niku malah nek kemajo niku mboten saged ketinggal rai niku lho. Nggih nek kula mari ngawake kula dhewe ngucap rai niku ra kasar. Justru niku muqtadul hal muqtadul maqam, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tapi nek maring awake dhewe jenengan teng awake piyambak ngucap raine kula niku ndak kasar. Kula maring mumpuni dhewe ngucap raine kula ndak kasar, sing kasar ki raimu. Lho niki contoh lho ya kok. Kula ngapunten niki kula tak kali lenggah ben syutingane niki rada aman. Ngapunten ingkang kathah. Obah mau ngalor ngidul kula angel di syuting ngapunten. Niki kameramennya dari channel apa? Ratih. Ngawi TV, tepuk tangan dulu mantep. Sak videotrone. Mboten benteng. Oh, videotrone iki biasane dari kepanitiaan niki khusus piyambak. Bintang kali shooting animator nuwun saking Ngawi TV saged dipun pirsani tenggene channel Ngawi TV. Alhamdulillah matur manut sangat berkah channel berkah rebanane. Lanjut terus sampai jam setunggal subuh. Subhanallah ibu kuat patang jam setengah kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapak yang sanggup ibu kuat. Aku melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah beto manfaat masalah barokalohuma. Setan jangankan gudo kulon jenengan sampai melebet denyut nadi pun kulon jenengan ikutesi di gudo setan. Mula salah satu tirakat riadohnya kulon jenengan pemboten gampil ke gudo setan dengan cara derek tirakat poso. Sebab wong poso denyut nadi nemboten saged kelebetan setan. Ning tentunya poso sing tenanan. Pramila tenggene kitab namanya Kisotul Aulia. Ono seorang manusia tapi ternyata manusia niki rodo Islam tapi Islami ra tenanan. Sebut saja Islam KTP. Yo Islami teng KTP tertulis dan terpampang nyata. Nanging ternyata sholatnya jarang-jarang. Sopo ning kene ya? Banser. Banser niku ya rawuh ning pengajian derek mengamankan tapi sholat Jumat arang-arang. Ya kan seminggu sepisan.
Pengajian yo derek mengamankan, tapi kadang-kadang sholati senengi telat, malah kadang-kadang jamaahan ge jarang. Sebut saja bansernya namanya Sarmin lah. Mboten nonton sinten mriki asmane Sarmin to? Oh, Samsul. Iki Pak Samsul apa Samsuri? Pak Samsul iki dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi contoh. Serapopo, terima kasih Pak Samsul yang telah menyukarelakan dirinya untuk menjadikan contoh pengajian hari ini. Nanti amplopnya saya bagi dua. Nggih, jenengan amplope aku isine. Makasih. Ana wong Islam rada fasik. Fasik niku ya KTP ni Islam tapi ra sembayang, sebut saja namanya Banser Samsul. Jenengan to sing sukarela. Tenang, tapi niki contoh akan manis pada akhirnya Pak Samsul. Dan satu ketika Pak Samsul meninggal dunia. Loh, carane sukarela. Mestine ikhlas. Ternyata Pak Banser Samsul setelah meninggal dunia ya di apa ya cara kene diulesi. Biasa diulesi mboten? Di dusi, di kain kafani, tapi pun ditekei kapas, jor bareng tipun kafani dilebetaken teng kasuraga. Biasa kasuraga. Kasuraga niku keranda mayit. Keranda mayit cara mriki napa nggih? Dalem? Ban do so. Ban do so. Ban do so. Opan. Pan do so. Nek ke dugi ngriya kalau tangati karo bocah kudik ngaji karo ngale lha apa pan do so. Ngeri banget. Bali-bali itu keranda mayit malah repot. Nek cara ngen kula kasuraga cara Cilacap. Makin nginjing menawi Pak Ruruh Wicaksono Pak Kapolresta ingkang asli ngale kok kondur tangleti mawon. Menawi teng Cilacap kasur raga niku keranda mayit. Asal kata dari kasur dan raga. Kasur niku tempat, raga kuwi badan. Dados kasur raga, tempat sing kanggo raga ning ora ana nyawane. Dados sing isih ana nyawane ora dilebokno kasur raga aku ya wegah. Niku cara nggih kula. Nek cara Kebumen nyebute bandosan, mirip-mirip mriki. Teng Prembun Kebumen Wetan perbatasan Proja nyebute andan-andan. Teng gene daerah Sunda, Sunda Jawa Barat nyebute pasaran. Tapi teng Cilacap ingkang perbatasan Brebes nggih Sunda Reang, Jawa mboten Sunda mboten. Teng mriku nyebute kurungan batang. Oh, jenengan ki aja ngece bahasane wong. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Cara kita kasar, cara mereka mboten. Cara mereka halus, cara mereka mboten iku daerah begitu. Lah justru malah kula seneng ada daerah Cilacap perbatasan Brebes kok nyebute kurungan batang. Ini malah justru satu tamparan bagi kita. Lah ayu gagah sugi kan saya sudah di batang kabeh. Lu berarti bener ki kurungan batang. Coro Cilacap kasuraga, coro ngale diumpastani. Panduso. Bareng Mahide, Samsul. Dilebetaken Panduso. Pak Lurah nyolati, Pak Kiai Ibnu Nadir Yasin nyolati. Oh mundir nggih, Romo Ki Haji Ibnu Mundir Yasin nyolati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil nyolati. Ternyata bareng setelah nyolati sedanten, poro yai, poro umarok, pejabat tenggene sof paling depan. Lah lajeng masyarakat biasa tengwingking. Sampai akhirnya setelah dipun sholati, wayah dalu malam pertama tenggene kuburan, ternyata komandan Banser Pak Provos diimpeni. Teng jero impine Pak Provos Banser, ternyata Pak Samsul datang di dalam mimpinya Pak Komandan Banser. Lajeng Pak Komandan Banser di dalam mimpinya kalet, Sul! Samsul maksudnya. Ya Allah Samsul! Sampai bareng sedok kuma tambah ganteng. Aku ngerti loh ngamaliai sampean, sholat jamaah jarang-jarang.
karo anak bojo yang ngasih nafkah kok kadang-kadang. Lu bareng setu sampe ning kuburan kok malah kuburane kaya istana, kaya hotel bintang 5, daharane enak-enak, jenengan malah tambah timur tambah nom. Ya Allah, ngamaliae sampean opo? Aku dikei ngerti ben sesuk aku mati ya padha karo sampean Sul Samsul. Pak Samsul jawab, "Walah Pak Komandan, aku dhewe ya bingung karo awakku dhewe. Bareng aku mati ku ya aku ning alam kubur penak tenan." Saking penak ya aku yo Herman. Iso kuburanku iki koyo hotel bintang 5, daharane enak-enak, widodarine ayu-ayu koyo bojoku kabeh. Ala ngungkuli. Lah kok iso aku ning kuburan begitu enak, aku yo lagi terherman-herman. Jebule bukan karena ngamaliae kula Pak Komandan. Lah terus jebule aku uripe ning kubur kepenak setelah mati. Karena wau enjing pas kula dadi mayit ana sing nyolati kula paling ikhlas. Nah, goro-goro sing paling ikhlas niku wau malah dadekke kuburane kula niku swarga. Sapa Pak Samsul? Nah niku. Sing kula mohon Herman. Sing nyolati jenengan ikhlas sinten? Napa Pak Lurah? Sapa ya? Yon Yang Teguh Wibowo. Ora. Pak Lurah Yan Lurah Ngare nyolati kula malah arep ngincer bojoku. Nang Bu Lurah niki namung nggih conto. Salah Pak Lurah niku lurah paling setia pun 3 periode nggih Bu. Jenengan ngrewangi aku ngadeng-ngadengi Bu Lurah. Jur sapa Mas Samsul? Sinyolati jenengan paling ikhlas. Napa panjenenganipun Rama Kyaji Ibnu Mundhir Yasin? Kok Rama Kyaji Mundhir malah ngarep-arep sego berkate. Iki conto ya ini sih. Sak kendel-kendele mumpuni wis dijunjung kare dicontoh. Ngapunten ya ini sih. Lha jur sapa sinyolati jenengan Mas Samsul paling ikhlas? Kok iso dadekke jenengan swarga? Nah niku. Ciri-ciri nih, lek sholat kisah paling buri, malah paling buri, paling buri. Ciri-ciri nih, sarungnya ngelinting mentul-mentul kaya sok peker motor. Peci soko nganti karaten. Bajune koko warna putih, lusuh sangat. Sinten asmane nembere dijawab karo almarhum Pak Samsul. Iyalah komandan panseré gugupan tangi. Digugah bojone. Akhirnya ya Allah, Pak Komandan ki rasane getun sangat. Saking getune njur diturok-turokake meneh. Ono diturok-turokake yo angel iki. Cilacap nggih mboten wonten basa diturok-turokake. Bukan karena aku ngaji karo Kyai Ngawi yo aku kudu nganggo basa Ngawi. Diturok-turokake ning ora turu-turu meneh. Apa cara mereka napa? Turok, turok ake. Napa sih leres tau bojo guyur? Nah aku, nah direwangi tau bucamat sih leres napa? Leres? Ya ditidur-tidurkan. Oh, dan terus teng mereka nggih mboten wonten basa diturok-turok ake mboten napa? Si, niki kula direwangi dhisik bener salah paham. Kemudian Pak Komandan Panser berusaha ditidur-tidurkan, tapi tidak tidur-tidur lagi. Oh bener, berarti kudu nganggo bahasa Indonesia nggih. Mboten saged nganggo basa asli ngale. Diturok-turokake mboten. Injenengan guyu-guyu napa to? Maksudnya kula diturok-turokake niku ya ditidur-tidurkan ngono. Ditilem-tilemake malih ngoten. Disarek-sarek akan meleh ngaten. Nah, ketemu siki. Terima kasih wis ngrewangi. Disarek-sarek meleh ora sare-sare. Malah sampai mertakonan karo kiai-kiai. Tetep niku Pak Komandan Basar mboten ngimpi Pak Samsul malih. Sing akhirnya Pak Samsul mertakonan karo warga masyarakat malih. Ditakoni warga Jambe Lor. Leres niku. Lagi Jambe Lor.
warga jambeler takoni kabeh orang ono sing sarunge mentul-mentul linting kaya sabeker motor sarunge mriki melipis kabeh juragan beras. Ternyata bareng mertakonan kepanggilah tenggene pojoke Masjid Jami Al-Hidayah, ternyata sing nyolati hanya seorang buruh petani tukang macul, tapi ternyata sholat jamaah enggak pernah ketinggalan, bahkan setiap onten tiang sedo mesti dheweke niku nyolati jenazah. Bareng ditalati opo ngamale jenengan kok iso dadeke Pak Samsul Banser menika wau bareng sedo kok kuburane dadi swarga. Ternyata tiang ini ku mangsuli, nggih ngamaliai kulo, namung kulo niku nyolati jenazah, niate niku mergo wajib fardhu kifayah. Lah sing akhirnya aku mikir, wong aku ki ora nono effort teng masyarakat, aku ora duwe tenaga teng masyarakat, lan mboten gadah daya, kulo nggih mboten tiang terkenal, mboten gadah jabatan lan dunya. Pikire kulo nek kulo nyolati jenazah mestine sesuk nek aku dadi jenazah yo ana sing nyolati kulo. Namung niku ngamaliai kulo jebule gara-gara paling ikhlas malah iso dadeke swarga karo wong kuwi mau. Alhamdulillah. Tenang Pak Samsul, berarti bener niki contone akan manis pada akhirnya. Sudah bisa tersenyum niki Pak Samsul. Alhamdulillah Banser kok yo lagi hamil 8 bulan setengah. Tandane Banser subur, warga masyarakat makmur, Allahumma. Sholate jarang-jarang malah nun sewune jamaahan nggih mboten pernah, tapi ternyata gara-gara ana wong ikhlas dadekno swarga. Berarti manfaate wong ikhlas mboten namung kanggo awake dhewe, iso manfaat kanggo tiang sanis. Pramila rawuhe kula panjenengan sedaya mboten digodha setan. Cara sing paling ampuh yang pertama adalah dengan ikhlas. Jangan sampai jenengan rawuh wonten mriki mbadhe mriksani mumpuni apa mulai kabar-kabar viral nembe payu rabi sampai-sampai minggat terpanggung aku yo dititeni ono sing jawab omeng berlakune beda risikone dadi pengantin anyar nganti mlaku yo dititeni. Pramila tahun baru hijriah niki menyongsong HUT RI dan menyambut 1446 Hijriah, kita diajak jadi orang yang beruntung, yang kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Soale napa kadang menungso niki dino ganti dino, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, tapi uripe malah sombong, uripe serampangan, uripe padha sakarepe dhewe. Padahal Gusti Allah sampai titip pesen wal tanggur nafsuma qaddamat lighadin, nek arep tumindak mbok yau mikir dhisik lighadin untuk hari esok, untuk hari depan. Jangan sampai uripe serampangan padahal sampun dipun paring kesempatan, nggih pun menika dipun paring umur panjang saged kepanggih kali sewu kawan atus kawan dosa nem hijriah, malah sampai kepanggih bulan Muharram, bulan ingkang minulya. Jangan sampai umure panjang tapi malah umure sia-sia. Na'udzubillahi min lamun menungso dicupo kelawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahane pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahane pangeran. Salawat sareng salatullah salamullah ala Allaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Di
Muhammad. Mula Pak Lurah ngontenaken pengaosan dinten menika jamaah Masjid Jami Al Hidayah ngontenaken pengajian semeriah ini sampai perantau-perantau luar negeri derek berkontribusi niki karena kepengin derek berjuang anu ngajine sampai jam 1 bengi kan. Iya aku mung takon to. Kula kuatos, kula serius jenengan mboten fokus, Bu. Anu sampai jam 1 gak subuh kan? Subhanallah patang jam setengah. Wonten ta mriki kai ceramah patang jam setengah. Mumpuni meneh. Subhanallah, mudah-mudahan sampai acara tidak ada halangan satu apa mahumna. Amin. Pak Sansul. Mboten dendang to teng kula. Saling jenengan mumpun sukarela wau. Sansul ngono. Anggrek nang sewu nggih Pak Sansul, anu istri nderek dinten niki. Boten, oh ya aman Pak Sansul aman. Salam kangge kulargi luar biasa Pak Banser juga tepuk tangan dulu buat Banser-Banser kita saking kecamatan Parona terbanun sangat nggih Pak Sansul koncone Pak Hasim nggih matur nuwun. Kok mesra banget ten mriki njaluk nguting kursi. Singlone duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis. Jenengan ayem-ayeman niki kaya kayane nembe panen. Leres nembe panen. Subhanallah muga-muga berkah pantune. Berkah panene, berkah usahane. Amin Allahumma. Sing dadi petani, warga masyarakat Jambelor sampai warga masyarakat sak ngalek urun sing 10.000, sing 50, sing 200 bahkan sing urun tenaga mau mboten masalah. Wong kepengin berjuang. Saking kepinginnya berjuang sampai tanggini kitab Al-Bushra fil manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra diwastani Kubra karena ternyata kekayaan hartanya Sayyidah Khadijah sampai 2/3 kota Mekah berarti tandanya saking sugiye Sayyidah Khadijah. Ternyata saking sugiye Sayyidah Khadijah karena piyambae adalah seorang saudagar kaya raya tapi statusnya Sayyidah Khadijah pada saat itu adalah rondo 2 kali. Senajan rondo 2 kali tapi ternyata rondo sugih, rondo pinter golek duit. Sampai-sampai disebut rondo terhormat karena ternyata yang pertama Sayyidah Khadijah adalah janda dari kalangan terhormat dan terpandang. Yang kedua Sayyidah Khadijah disebut rondo terhormat karena bukan rondo dari pisan cerai tapi rondo ditinggal. Sedok mati kowe pitik kowe mati ya Allah jebure ora muci lacap tok sing basane kasar dugi ngawi mriki basane yo kasar jenengan ngarani garwane Sayyidah Khadijah ku yo emak randa ditinggal se yang ketiga Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat karena ternyata Sayyidah Khadijah menikau walaupun ditinggal sedo tapi meninggikan value-nya bukan meninggikan gengsinya. Khotam 3 kali 3 kitab berulang kali khotamnya kitab Taurat Zabur Injil diulang-ulang nanti khotam sampai apal bahkan ternyata doanya Sayyidah Khadijah begitu unik doanya Allahumma zawijni bin nabiyikal karim yang artinya ya Allah nikahkanlah saya bin nabiyikal karim dengan seorang nabi orang bain-bain kepingin bojone karo nabi ditinggal sedo 2 kali kepingin orang mung karo nabi tok ana tambane bin nabiyikal karim dengan seorang nabi yang mulia dan ternyata Sayyidah Khadijah dipun nikahaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Sayyidah Khadijah dapat predikat ummul mukminin ibunya orang-orang yang beriman karena ingkang diajak mlebet Islam pertama kali teng Kanjeng Nabi adalah ingkang garwa tercinta yaiku Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai dipun jelasaken tenggene kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah ternyata detik-detik menjelang wafat sedonya Sayyidah Khadijah yang tadinya kaya raya tersisa baju tinggal setunggal-tunggale til.
ya jagugupan to Bu. Ngetekan ngisor drum taltil-taltil. Padahal tadinya sugih, tadinya su. Hari ini wong wedok ya kata sing sugih. Wong nyatane saniki ibu rumah tangga pinter usaha lewat HP ngene iki lewat online leres. Usaha perabotan dijual lewat online. Jenengan sadian baju lewat online, sadian jilbab lewat, sadian makanan lewat. Mula hari ini banyak ibu rumah tangga berpenghasilan, tapi ngapunten sedikit kula niki maringi semangat kali jenengan. Maaf, senajan wong wedok pinter golek duit, tapi kok ternyata nun sewu itu bukan nafkah. Hanya sekedar ngerewangi seorang suami. Karena nafkah niku ya suami terhadap istri dan anak-anaknya. Istri golek rejeki hanya sekedar ngerewangi. Ibu ini kipas-kipas jalan sakit banget diriku. Berarti selama ini aku lagi ngambut gawe sia-sia. Mboten, justru malah niki kula maringi semangat. Kalau istri golek rejeki bukan nafkah. Karena nopo duit suami ya duit istri, tapi duit istri ya tetap duit. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tepuk tangan dulu buat ibu rumah tangga seluruh Indonesia. Nafkah niku ya suami terhadap istri, maka walaupun istrinya gajinya, pendapatannya, penghasilannya lebih besar ketimbang seorang suami, tetap itu bukan nafkah. Mbok arepan jenengan gone maringi rezeki luwih akeh ketimbang suami, ora bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Mesti kurang mawon. Nek jenengan jadi istri kok pendapatan lebih banyak, bahkan nyombong ake ketimbang seorang suami, asa jadi istri, jadi rondo baik. Lho rondo jaman saat niki Bu, rata-rata sugih. Sosialita, kenapa? Karena ingin membuktikan dia telah move on tanpa suami pun dia bisa hidup. Lho kadang-kadang rondo rakuat mesti dikuat-kuat no. Ngawa gas LPG kuat, ngawa beras sekarung rusuh. Dan dari gas LPG menek di kelopo bisa, dan dari gede bocor pinter kesambar bledek wis urip. Soalnya nopo dia ingin membuktikan, tapi ngapunten maaf, senajan suami golek rejeki sedina mung 80.000, tapi kok bersih halal thayyib tetap iso nyukupi kebutuhan keluarga. Tepuk tangan dulu buat suami jenengan. Tenang, tetap aku dari partai perwadonan, tenang Bu. Soleh ngapunten ingkang kathah, sabarnya seorang istri tidak hanya tirakate niku kudu salat tahajud. Halo. Halo. Kita sebagai istri ora kudu maaf ya mulai. Ora kudu salat tahajud, ora kudu salat taubat, ora kudu salat hajat, ora kudu zikir ana ing tengah wengi. Cukup istri bersabar atas suaminya yang ketika nyambut gawe hasilnya dereng sepiro. Atau suaminya lagi dalam cari pekerjaan, tesi tetap dereng entuk gawean, kok istri tetap ngadeni, nangi-nangi senyum, itu namanya tirakat riadohnya seorang istri. Ibune kipas-kipas karo ucap, nembe rabi wingi kok ngomong. Boten ngono kuwi, iki lagi belajar bareng-bareng. Soale hari ini tingkat perceraian semakin meningkat. Di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, kabupaten dengan tingkat perceraian paling tinggi adalah Kabupaten Purbalingga. Di mana Purbalingga adalah kabupaten industri, kata kemriko pabrik bulu mata idep, akhirnya kata sing cerai. Lho apa hubungannya cerai karo idep? Jenengan penasaran. Rata-rata karyawan pabrik bulu mata adalah ibu-ibu muda. Dari usia 19 tahun sampai umur 30 tahun yang akhirnya gajinya niku per minggu. Suaminya enggak kerja mergo sing istri kerjane langkung kata hasilnya. Akhirnya sing lanang mung ngopeni bocah karo nang omah. Akhirnya sing istri merasa gagah. Akhirnya banyak perceraian kemriko rolas tahun. Selikur tahun wis dadi rondo anak iluru. Mula nek Pak Lura, Pak Camat golek rondo silakan kan Purbalingga kata. Guyonan meleh Lura. Aku nten nggih Pak Cang Bu Camat Bu Lura. Tenang saya dari partai perwadonan. Mula saking pun menika terkadang hari ini ana wong wedok nung sewu dume anake wong sugih, ayu iso golek duit maring sing kaku nyeplekno.
yo nawani panganan, nawani panganan. Masak yo masak, tapi duit deh isu golek duit. Sing maring sing kaplek nawani sembarangan, isu-isu ngucawe. Alah. 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 Padahal Sayyida Khadijah sampai wafat meninggal dunia, tersisa baju tinggal setunggal tunggale. Mawon terdapat 83 bolongan tambalan. Dan tambalan paling gede antuke nambal kalih kulit kajeng, kulit kayu. Ketika badhe sedo wafat meninggal dunia, Sayyida Khadijah ngendikan begini kepada sang suami, "Ya Rasulullah, bojo kula klonyon ageng pangapunten ingkang kathah. Pada waktu niku Sayyida Khadijah pun sakit. Pun terbaring kang gene dipan jenapi kali lungguh teng sebelah Sayyida Khadijah. Kula anggen dados tiyang istri, Pak, ngladeni jenengan, layani panjenengan mesti kathah lepatipun. Padahal dunyane pun telas lho. Jadi paringaken kali sang suami nggih siar dakwah, mau tetep alus andhap asor. Saestu, Pak, lepat dalem anggen dados istri. Kula nyuwun ikhlase panjenengan kula dipun pangapunten niki. Kita nembe iso golek duit gaji lebih gede. Harus nyana nyantak-nyantak. Angan. 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 Sayyida Khadijah. Hartanya habis wong 2/3 Mekah kok yo bajumu setunggal-tunggale. Tilmon 83 tambalan. Lek ngendikan andhap asor monte sinyun ngapunten sing gak Kanjeng Nabi masuli. Bu, kula dados saksi. Jenengan iku tiyang istri paling salihah. Swarga pun nanti panjenengan ning ngampun ngendikan ngeten niku wong jenengan namung sakit gerah biasa. Nggih matur nuwun, Pak. Kula nyuwun bantuan tulung dipun panggilaken putri kita semata wayang. Ternyata tenanan jenengan pinjur nimbali ingkang putri nggih niku Sayyida Fatimah. Supados mlebet nggene kamar. Akhire barang Sayyida Fatimah lungguh teng nggene kamar, Sayyida Khadijah ngendikan kali putri, "Nduk, ibu kok dina iki rasane ora kepenak. Kaya kayane barep kapundhut dina iki." "Ih, ampun ngendikan ngaten, Bu. Mangke tak kerihi. Insyaallah mantun, Bu, mantun." "Ora, Nduk. Aku kok rasa-rasanya ya ora kepenak. Mula ngomong karo bapakmu iki, aku rasa kecut. Mula aku titip pesen karo awakmu, Nduk. Sesuk nek ibu kok wis kapundhut tenarsane Gusti Allah. Tulung ibu jenazah iki dikubur njur dibungkus ngagem sorbane bapak." "Lah, sorbane kagem apa?" "Ya kanggo bungkus ibu. Ibu ku atos ning akhirat ibu kesasar ting neraka. Ora ana Google Map." Sekelas Sayyida Khadijah ketika sampun menggelontorkan seluruh hartanya kangge siar dakwah sang suami nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sampai mikir mbok ngantos kesasar. "Lah kula jenengan wingi 10 Muharram nembe poso ngasura ku ya sombong. Nembe iso nyantune anak yatim kadang gemede. Lu Sayyida Khadijah pun menggelontorkan dananya sampai habis, tak tersisa non kuatos mbok sampai mlebu neraka. Sampai ngendikan aku kepingin dibungkus nangge sorbane bapakmu. Ben Gusti Allah menika pirsa, aku telah nderek berjuang karo bapakmu. Kan kepindho, kalau seumpama sesuk ibu wis ora ana kapundhut ngarsane Allah, kok ternyata bapakmu nyebrang laut arep dakwah. Nyebrang kali arep dakwah. Is ora ana prau sing kanggo nyebrang, is ora ana jembatan ingkang kangge mawut. Maka tulung dudahen ten kuburane ibumu iki, pundhuten tulang belulange ibumu kanggo didadekno kayu kangge nyebrang dadosake prau, didadosake jembatan kanggo mawut bapakmu siar dakwah. Sampai sedone mau kepingin tetep manfaat kanggo sang suami. Mula kaya napa dinten menika yang jadi kepala desa, yang jadi pejabat, yang jadi kapolres, sing dados petani, wong sing sampai teng luar negeri mongke si kepikiran Masjid Jami Al Hidayah.
sampai Pak Lurah pun tika prodo mau kepingin wontenaken pengajian semeriah ini, saking kepingin sedoyo ingkang kangge diperjuangaken golek bondo ning bondone kangge alat alate niki sing kangge nyebrang tenggene swargi. Allahumma tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Niki panitianya sepuh-sepuh loh. Dan niki Masya Allah wajone mampun sami bubar. Lo mau kula niki dituntun bu karo mbah-mbah. Aku batin apa yura kuali aku sing kudune nuntun kok. Kanan kiri sikep aku ya Allah. Lo sampe matur mbak, kula tak mantap ya mbak. Soalnya jenengan guling aku katut. Tangan kali bucah anak lau, tenggene daleme bucah Sunarti ngajeng masjid Al-Hidayah mereka. Kalo dugi mereka kasih setengah sedosa nengke nyicipi sayur anu apa ki budim singkong. Singkong cara piyai mereka napa? Dalam? Telo. Nah aku kan nyicipi sayur telo. Aku mbatin ada tuh soko Cilacap konangan godong telo. Berarti kata tim penggerak PKK-nya malah kreatif. Aku batin lho yo mudun saka tangga niku kula dituntun-tuntun. Aku batin wate sinen. Kudune kula sing nuntun jenengan kok yo malah kualik. Mboten mboten kula kepengin nuntun Pak, mboten ucap. Mboten ngaten niku kula. Sing kepengin nuntun panjenengan Mbah Mumpuni. Senajan kula nggih dengkule kenceng, kempole manteng. Untungnya telas ngomong lebih susah. Ya kepingin nuntun jenengan duki lapangan ngalik in love. Bamba sepu ya Allah malah kepingin nuntun. Belah lagi panitani sepu sedanten. Sampai ketua paniti ya panjeringanipun Romo Kaji Khalid Al-Ghazi. Ngki sepu bu. Saes tu dikupanitane sepuh sedanten malah justru sing samistik mata masjid tepuk tangan sepina manik kawit panitia. Matur nuwun. Ngomong-ngomong jenengan keprok nikim pun jam pinteng sak niki. Jaminan? Jam 10. Ya Allah ki ngapunten banget matane aku ora picek ya Bu ya. Ditakoni bener-bener ku ya. Ngaku sih wong aduh sampean. Silong Cilacap subhanallah jam 11 lagi 10 menit guys. Kalau mau minggah setengah sedoso lho bunikin pun jam 11 lewat. Nanti pun cukup gak? Dereng cukup? Nanggap dewe. Niki saya itu nek jenengan badhe nimbali pengawasan ojo modele Pak Kiai Khalid Al-Ghazi niki bu, mau pitung dino. Niki nek mboten lantaran saking Pak Kapolres ingkang asli ngalih mriki nggih mboten saged kaleksanan. Kudune niki kula lagi turu istirahat mung pengantin anyar. Jawabe ora apa-apa mumpuni ning Fatul Izar ora kena nek wong lanang wedok samesti melakukan anu pas malam Minggu ngono jare. Ternuwun kan kudune nggih ngaso tapi alhamdulillah kabeh wau niki adalah sampun tinadir saking ngarsane Allah niki pengajian ngundang paling singkat mung seminggu Bu. Masya Allah mohon boten nonton seminggu nggih Rama Yai. Boten nonton seminggu namung 6 dinten niki persiapan tapi begitu luar biasa. Tentu ya tepuk tangan malih. Tentu mergo keguyup rukunan warga masyarakat ngalih mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetapakan imane, ditetapkan islame, ditambahi ikhsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, memparing dunia soling soliha, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan kesan kulon jenang sakit husnul khotimah. Amin Allahumma. Yang pertama Pak Camat, terima kasih atas rawuhipun bersama Ibu. Pak Kapolsek, terima kasih beserta anggota. Bapak Dan Ramil, matur nuwun saat ukir rawuhipun. Pak Kepala Desa, terima kasih telah mendukung kegiatan kami warga masyarakat Ngale. Romo Yai, matur nuwun saat rawuhipun. Rasa amberkai pengawasan dinten menika mungkin derek sakit mengayu bagi pengawasan dinten menika. Sekedar ampun kondurmin, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali, maka suaminya nikah lagi.
jangan kondur terlebih dahulu karena sama ke doa berditipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiaji Ibnu Mundir Romo Kiaji Mustafid kagum derek mengimami doa pengosan pintar menikmati semoga saking kalau mata remanu sangat sabit dari pelamahe mudi-mudi panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa sakit ketanggi malu sanus majelis saya harap jaga barang bawaan masing-masing ampun kes kondur langsung dikun persiapakan inkan tertipaun hari kita derek mengaminkan doa ganti pun imami kalian akhir-akhir Romo Kiai Haji Mustafid semoga saking kalau sudah dapat nyoki pakunan ilusi kemenang si bidang kombo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa pun imami Romo Kiai Mustafid sholawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap monggo kita dipun wasari sareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanipun kita dipunpanggih berkah tentang rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan la fi'ama wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Bismillahirrahmanirrahim. وصلي على سيدنا محمد الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa li khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa al-ghar. Rabbi ij'alni muqima as-salata min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa amrul muafiq ila qawmi tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, tiba saatnya kita pada rangkaian terakhir yakni penutup. Marilah bersama acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili panitia, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.